Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia Kurniati. Saya menjabat sebagai bendahara di Pondok Pesantren Al-Irfan yang berada di Blok Kemis, Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, tepatnya antara perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Ini berdiri tahun 2001 di atas lahan sebesar 4.000 meter persegi yang dipimpin oleh Kyai Iip Irfanuddin dengan jumlah santri pada saat ini 16 orang santri mukim dan 180 santri muhajir. Kajian kitab yang diaji di Pondok Pesantren Al-Irfan adalah fikih, tasawuf, tauhid, Quran, hadis sebagai garis besarnya. Kami memiliki bidang usaha berupa makanan yang berbahan baku dari pisang dengan alasan ingin memanfaatkan kelebihan bahan makanan untuk dijadikan sebagai ladang usaha dan kegiatan santri mukim serta masyarakat sekitar. Produksi makanan kami dipasarkan dengan cara disimpan di warung dan pasar terdekat. Dengan adanya usaha ini memberikan peluang bisnis bagi masyarakat sekitar, yang mana pada saat ini banyak masyarakat yang membuka usaha rumahan yang pemasarannya melewati kami. Dengan dua varian rasa, asin untuk bahan baku pisang mentah dan manis untuk bahan baku pisang matang, dan tanpa sedikit pun ada pemanis buatan. Pimpinan Pondok Pesantren memfasilitasi dana dan tempat sebagai modal awal untuk berlangsungnya produksi ini. Pesantren mengajarkan kemandirian, kejujuran, kebersihan, dan kerajinan. Mudah-mudahan dengan adanya OPOP ini bisa menambah semangat dan modal usaha untuk mengembangkan usaha ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.